Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Egy Kemol. Jadi ini adalah percobaan udik dambar dengan isi ikan lele. Jadi pertama-tama setelah kita membeli bibit ikan itu harus kita diamkan dulu ya, atau disesuaikan dulu suhu air yang dari tempat kita beli dengan suhu yang ada pada ember kita. Tujuannya adalah agar ikan tidak stres. Nah, oke sobat. Jadi itu dia tujuannya, supaya ikan tidak stres. Jadi lakukan ini sebelum kita memasukkan ikan ke dalam ember. Nah, jadi ini deh sobat, sayuran kangkung budik dambernya. Jadi selain ikan dalam ember, kita bisa sekaligus menanam sayur kangkung. Tujuan budik damber ini adalah sebagai solusi atau alternatif pangan skala rumah tangga. Jadi selain beternak ikan, kita juga bisa memetik sayurnya. Jadi kotoran ikan ini nanti akan menjadi vitamin atau makanan bagi akar-akar kangkung ini ya. Jadi seperti itu sobat. Nah, jadi sebenarnya untuk menaruh ikan tuh waktu terbaik adalah pagi hari atau sore. Tapi karena tadi ini belinya udah jam 5, jadi nggak perlu nunggu pagi besok ya. Karena ditakutkan lilinnya pada mati karena terlalu lama di plastik ini. Jadi harus kita sebarkan sekarang. Selanjutnya itu biarkan ikan keluar perlahan ya sobat. Jadi nggak perlu kita paksa atau bahasa lainnya kita suntuk. Cukup kita miringkan seperti ini, biarkan ikannya keluar sendiri. Jadi ini supaya ikannya tidak stres ya. Jadi dia perlahan-lahan menyesuaikan suhu air yang ada. Seperti ini sampai selesai. Sobat, ikannya nampak sehat, lincah. Semoga sehat semua sampai menjelang panen. Baik sobat, setelah itu selanjutnya tutup ikannya agar tidak loncat ya. Nah, ini dia sayurannya. Oke sobat, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sobat.